kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun loh, kau nggak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah ku tebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah, woy. Bekawan loh kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Intan tersayang, malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada istri kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, ngumpet di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya. Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau fiktisi Anipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Ah, gila kau. Kau pikir mau jumba? Seorang caleg DPRD dari partai bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian pasar malamnya kita, maksud TV ini, Ben. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya siapa lagi? Kau! Penjahat umumku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu, masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun.